Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luki. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membagikan lagi satu game penghasil pulsa. Ini real membayar berbentuk pulsa ya. Ini gamenya untuk anak pelajar, bisa bilang untuk SMA, tapi tidak kemungkinan juga untuk seorang SMP ataupun SD juga, karena main gamenya hanya menghitung-hitung saja. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya supaya bisa menjawab dengan benar. Nah, nama gamenya adalah Pulsa Game SMA Gratis. Nah, sebenarnya ini untuk SMA, tapi kita juga SMP juga bisa sebenarnya ya. Oke, kita masuk saja langsung ke gamenya. Ini tampilan pertama saya, dan di sini saya sudah memiliki akun. Jika kalian belum memiliki akun, kalian klik di daftar di bagian sini, new daftar. Nah, di sini kalian bisa buat akun terlebih dahulu, kan email dan juga referral ya. Masukkan kode referral yang telah saya sediakan di deskripsi video ini supaya kalian juga mendapatkan poin bonus. Tampilan gamenya seperti ini teman-teman. Oke, sebelum saya membahas menjelaskan gamenya, yang baru bergabung di channel ini silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini saya juga sedang mengadakan giveaway setiap minggunya, saya bagi-bagi berupa saldo dana untuk dua orang pemenang ya. Yang mau ikutan silakan cek saja persyaratannya di deskripsi video ini. Oke, jika kalian belum tahu cara mainnya, kalian bisa cek saja dulu di bagian cara main sebelah sini. Di sini ada cara mendapatkan pulsanya, yaitu penentuan pemenangnya di reset dari kategori pertama ya. Jadi skor terbanyak setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa itu diundi siapa skornya yang paling banyak. Dan yang kedua ada user main terbanyak setiap hari Jumat. Dicek juga siapa yang sering memainkannya di setiap hari Jumat ya, nanti akan mendapatkan pulsanya. Yang ketiga ada membagikan referral terbanyak setiap hari Minggu. Jadi setiap minggunya akan dicek membagikan referral yang paling banyak itu siapa. Jadi dialah yang akan memenangkannya. Di sini ada juga akan ada 4 kategori ya. Yang pertama juga skor terbanyak itu terbanyak yang pernah didapatkan dalam satu kali main. Dalam satu kali main itu kalian mendapatkan skor berapa ya. Untuk main terbanyak yaitu berapa sering kamu main dalam waktu satu minggu. Nah, kalau referral terbanyak yaitu seberapa sering kode referral kamu digunakan oleh user lain. Dan yang keempatnya ada login reward, yaitu hadiah yang diberikan setiap tanggal 1 ya kepada user yang main minimal 1 kali per hari. Jadi ini selama 1 bulan ya. Jadi saat bermain kamu harus mengaktifkan internet ya di sini. Oke, saya akan langsung saja contohkan cara mainnya. Di sini mainnya hanya menjumlahkan angka ya. Saran saya kalian gunakan kalkulator ya untuk memainkan game ini. Itu mainnya klik saja di main sekarang. Mulai game. Nah, di sini kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di atas. Ada iklan terlebih dahulu ya, biar saya skip dulu. Nah, seperti ini pertanyaannya ya. 14260 dibagi 310 sama dengan, saya jawab 46 ya. Benar. Ini gunakan saja kalkulator ya, kalau nggak pakai kalkulator akan cukup sulit ya. 53 ditambah 105. 24 58. Nah, karena waktunya hanya 30 detik tuh, saya juga sulit juga sih kalau menggunakan kalkulator juga sebenarnya ya. Oke, lumayan saya mendapatkan 11 ya, 11 poin. Untuk melihat poinnya kalian masuk di bagian menu ini ya. Di sini ada akun saya, nomor username dan juga nomor HP, dan poin saya baru sekitar 107. Di sini ada list referral untuk kita bagikan dan juga redeemnya di bagian sini ada tukar redeem pulsa. Dan untuk melihat peraturannya di sini ada keuntungan untuk program referralnya ya teman-teman. Ketika user bermain menggunakan kode referral kamu, jadi kamu akan mendapatkan 1-5 poin per pemain. Jadi, setiap orang yang menggunakan referral kamu dan mereka memainkannya, kamu akan mendapatkan poin. Jadi, walaupun kalian diam saja,
sama sekali tidak memainkan game ini, tapi kamu akan tetap mendapatkan poin dari teman kamu yang menggunakan referral kamu. Jadi setiap minggunya kamu berpulang mendapatkan pulsa sebesar 10.000. Dan setiap hari misalkan nih ada 10 pemain menggunakan referral kamu. Begini saja, 10 dikali 10 dikali 5 sama dengan 500 poin per harinya. Lumayan kan, itu minimal misalkan hanya 10 orang saja. Bayangkan jika 100 orang per harinya, berarti kalian akan mendapatkan 5.000 poin. Itu sudah bisa diredeem ke pulsa ya. Karena di sini untuk peredeman penukaran pulsanya yaitu mulai dari 5.000 poin sebesar Rp10.000, 10.000 poin sebesar Rp20.000, 12.500 poin sebesar Rp25.000, 25.000 poin Rp50.000, dan Rp50.000 poin untuk Rp100.000. Jadi intinya semakin banyak referral yang digunakan oleh teman kamu semakin sering memainkannya, kamu semakin berpeluang besar mendapatkan pulsa setiap harinya. Jadi bagikan saja kode referral kamu ke teman-teman kamu, supaya teman kamu menggunakan aplikasi ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Begitu saja cara mainnya sih. Semoga bermanfaat. Kalau Evan Survey ini sebenarnya belum ada ya, belum tersedia ya, karena belum tahu juga ya kenapa belum tersedia. Ini di bagian atasnya rewardnya ini beberapa orang yang sudah menggunakan aplikasi ini, dan reward ini kalian bisa lihat nih. Kalau reward saya skornya masih 11, masih jauh ya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman. Semoga video ini memberikan informasi cara mendapatkan pulsa di aplikasi. Ini sangat mudah sekali, kalian bisa gunakan gamenya. Silakan cek saja link di deskripsi video ini untuk bisa memainkan game ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.